Sebab Tuhan mau kowe itu hambaku. Cariin aku mempelai, ojo mbok pangan dhewe. Kasari gitu. Ngerti-ngerti sudah, ngerti? Ngerti? Anda bisa bayangkan enggak? Abraham nyuruh Eliezer, ya kan? Carikan istri buat Ishak anakku. Ketemu Ribkah, dikawin dhewe. Itu hukumannya apa, Saudara? Digorok, ditancang-cancang-cancang dadi sosis, Saudara. Kurang ajar ta? Lho kon goleke mempelai kok mbok ciak dhewe istilah itu. Loh, kita ini kan pelayan toh. Saudara itu kan mempelai. Paulus berkata, aku itu menghadapkan kamu ke Kristus sebagai mempelai. Bukan tak hadapkan ke diriku sebagai mempelaiku. Tapi kalau sudah senternya ke orang, itulah hamba yang kurang ajar toh. Loh itu buat tuannya kok. Anda bisa nangkep kan? Di depan Tuhan kayak gitu toh. Pak kok kasar ngomongnya, memang begitu kok. Ya, nah. Jadi kalau orang tanpa sadar atau sadar loh ya, narik orang ke dirinya. Oh ben seneng aku, ben melu aku. Terus kemudian di-entertain biar disukai manusia. Salah. Bagiannya cuma gitu aja. Dihadapkan. Itu loh, seperti pegawainya Ahasveros yang mempersiapkan Esther jadi mempelai. Dia cari, siapkan, kasihkan. Bukan dikawin dewe, terus biar aku, gak ada. Sikap hati itu salah. Sebab